Sudah 11 bulan, pilot Susi Air Philip Mark Mertens disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Namun belakangan kembali beredar sebuah foto terbaru yang menunjukkan Philips berfoto bersama Egyanus Kogoya. Foto itu diketahui diambil pada 25 Desember 2023 atau tepat saat perayaan Hari Raya Natal. Dalam foto tersebut, Philip yang terlihat sudah berambut panjang berfoto bersama Egyanus Kogoya, yang merupakan pimpinan tertinggi kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan juga sebagai penyandra. Terakhir kali dokumentasi keberadaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut muncul pada akhir Mei 2023. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faizal Ramandani mengaku, personilnya telah menganalisis atas beredarnya foto tersebut dan dipastikan itu memang dokumentasi terbaru dari sang pilot. Faizal pernah mengungkapkan bahwa sudah lebih dari 6 bulan Egyanus Kogoya tidak satu lokasi dengan Philip. Aparat keamanan mengaku sudah mengetahui pergerakan pimpinan KKB wilayah duga tersebut. Namun aparat keamanan masih belum bisa melakukan penegakan hukum. Sebab hal tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pilot sebagai sandera. Adapun penyanderaan Kapten Philip terjadi di Distrik Paro, Kabupaten Duga pada 7 Februari 2023. Sejak saat itu, Egyanus kerap membawa sandranya berkeliling Duga hingga ke Kabupaten Landijaya dengan berjalan kaki. Aparat keamanan masih berusaha melakukan negosiasi walau hingga kini Kapten Philip belum juga dibebaskan.